Assalamualaikum, kembali lagi di Zvlog. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Agar lebih maksimal, lakukan 3 hal berikut ini untuk memaksimalkan bulan sucimu. Pertama, tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Allah melipat gandakan pahala setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Agar bisa khatam dalam sebulan, kita hanya perlu membaca sekitar 4 halaman setelah salat wajib, agar satu hari bisa 1 juz. Kedua, memperbanyak sedekah. Salah satu amalan yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan selain berpuasa adalah dengan cara memperbanyak sedekah. Ketiga, membayar zakat. Zakat menjadi hal yang menyempurnakan amalan kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap umat muslim senantiasa mengingat untuk membayar zakat pada saat melakukan ibadah puasa Ramadan, agar ibadah kita semakin sempurna. Melalui basnas, zakat, infak, dan sedekah dapat dengan mudah tersalurkan dengan amanah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ini waktunya kita memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Yuk kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.